Kevin di mana ya? Kok lo di sini? Gue ngapain di sini? Cuma tadi jatuh dari motor. Kamu jatuh dari motor karena kamu balap liar. El, itu aku bisa jelasin ya? Nggak usah dijelasin, aku udah tahu kok. Kamu balapan liar, itu buat nembus motor kamu kan? Suka tagihannya. El, tujuan gue sebenarnya bukan itu. Gue cuman... Udahlah, Bay. Gara-gara aku jadi kamu. Jadi kamu gedein motor kamu. Kamu udah gak apa-apa kan? Aku pulang kalau gitu. El. Elisa. Enggak. Selamat Pak Elisa. Anda lolos menjadi bintang utama untuk iklan kami. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Pak. Besok kita mulai syuting sekaligus tanda tangan kontraknya ya. Ya, makasih. Pokoknya besok aku harus tampil sebaik mungkin pas syuting. Aku harus dapetin uangnya. Aku harus bayar sama kontrak warung ibu, sama hutangnya Bayu. Aku nggak tega ngeliat Bayu sampai ikut balapan liar kayak gitu. Ana, kamu pasti bisa. Kamu harus bisa. Malam, El. Maaf ya, aku ganggu kamu malam-malam kayak gini. Dennis? Dennis ngapain malam-malam WhatsApp? Hai, El. Aku ganggu malam-malam kayak gini. Aku cuma mau forward WhatsApp dari Anda barusan. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak? Hai, Denny sudah tidur ya? Aku cuma hanya mau kasih tahu aja kok. Jam 10 besok kantor harus udah bersih ya. Soalnya mau aku pakai. Bye. Jam 10 pagi? Besok sih bukan dia ngasih waktu seminggu ya? Eliza benar-benar kelewatan. Lo ngapain di sini? Gue cuma inget-inget aja, Tri. Kenangan di kantor ini. Begitu banyak rintangan, masalah, kerja keras, semuanya ada di sini.
Ya udah, kita keluar yuk. Barang-barangnya juga semuanya udah di mobil. Iya, Nis. Mendingan kita pergi sekarang. Sebelum cewek gila itu balik lagi ke sini, Nis. El, kok kita ada di sini? Emang siapa yang lagi syuting? Aku. Kemarin aku keterima buat iklan produk ini. Kamu? Wah. Hebat banget kamu, El. Pak. Mbak selamat Elisa. Malam, Pak. Iya. Saya belum telat kan? Belum, Mbak. Tapi... Tapi apa, Pak? Aduh. Gimana ya ngomongnya? Pak, ini sebenarnya ada masalah apa sih? Jadi gini, Mbak Elisa. Kayaknya Mbak Elisa belum bisa jadi model kami, Mbak. Karena peran Mbak Elisa sudah digantikan dengan orang lain, Mbak. Maksudnya gimana sih? Kemarin Bapak bilang saya lulus casting loh, Pak. Terus kenapa tiba-tiba saya diganti? Iya, Mbak. Memang ini mendadak, Mbak. Jadi mohon maaf sekali, Mbak. Mungkin lain waktu kita bisa bekerja sama lagi, Mbak. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Saya butuh banget kerjaan ini, Pak. Saya butuh banget iklan ini, Pak. Mbak, mohon maaf, Mbak. Keputusan ini bukan cuma di saya saja, Mbak. Iya, tapi Bapak sebelumnya bisa kasih tahu saya dong, Pak. Jangan mendadak kayak gini, Pak. Kita di posisi sama-sama nggak enak, Mbak. Lagian, Mbak Elisa belum tanda tangan kontrak kan? Jadi, kalau misalkan ada job lain, ambil lah, Mbak. Ya, tapi tetap aja nggak bisa kayak gitu, Pak. Mohon maaf sekali ya, Mbak. Ya, tapi nggak bisa... Ayo, ayo, mana? Pak, ini nggak bisa mendadak kayak gitu. El. Kamu yang sabar ya. Ayo, Mbak Intan. Ayo, dandanin nih. Mbak, jadi Mbak yang ambil peran saya. Mbak, gini ya Mbak, maaf banget sebelumnya Mbak. Tapi sebelumnya saya yang keterima untuk iklan ini Mbak, tapi kenapa malah Mbak ambil? Kalau saya perhatiin Mbak, kayaknya uang Mbak lebih banyak deh dari honor iklan ini. Iya kan? Iya, uang gue emang lebih banyak. Tapi, gue butuh iklan ini sebagai batu loncatan buat karir gue. Ayo buruan deh, udah gue bayar mahal juga. Elisa, Elisa. Lepas. Kamu mau apa lagi, Elisa? Kamu mau ngemis-ngemis lagi sama orang PH itu? Percuma, El. Kamu gak punya kekuatan apa-apa. Dennis, tapi aku tuh butuh kerjaan ini. Aku butuh honornya. Kalau enggak, aku gak bisa bayar sewa kontrak warung ibu. Tapi El. Kamu tuh emang gak pernah ngerti ya. Bagi kamu, cuman masalah kamu yang paling berat. Orang lain enggak. Elisa, tunggu, El.